tadi mana yang terakhir kamu? Tadi ada yang terpukan tadi. Oh ya? Kenapa? Ibu masa ya? Nah, begitu masuk dilihat tadi teh kayak kosong gitu, muka kosong mungkin dia terus matanya dia udah nggak kayak ini tadi udah diobatin sama si ibu waru dua kembali lagi di Pecah Mistik. Kita sekarang lagi ada di Gua Jepang di Bandung. Nah, kita akan melakukan penelusuran di sini dan akan ada yang mencoba untuk berinteraksi sendirian. Nah, mari kita ikuti penelusuran kita kali ini. Penelusuran kita kali ini dipandu oleh Mas siapa? Sama Kang Tendi. Oh, Kang Tendi. Kang Tendi ya. Ya. Nah, mudah-mudahan sesepuh-sesepuh leluhur-leluhur di sini, kedatangan kita itu niatnya kita niat pengen tahu, bukan kita niat untuk menantang, pengen tahu kebenaran yang ada di sini. Mungkin cuma itu aja yang disampaikan dari Kang Tendi. Ya, itulah. Mari kita ikuti. Ya. Ini dia tidak itu ya, walaupun hujan nggak masuk air ya. Deras apapun air nggak masuk. Oh gitu ya. Dari sirkulasi udara jendela air nggak ada rembesan masuk, nggak ada sama sekali. Ya, kering tetap ini. Kalian lihat tuh masih kering walaupun hujan di luar. Iya betul. Ya hebat banget ya sistem airnya gitu loh. Padahal goanya kan dibilang terlalu tinggi dari jalanan juga enggak ya. Turun. Tapi ini masih bagus ya. Padahal faktor dengan cara pembangunan ini peninggalan dari Jepang sampai sekarang dengan alam, tapi dengan alam ini keadaan cara pembangunan Jepang ini sampai air enggak masuk gitu. Bisalah gitu sampai ininya. Yang ini. Enggak sampai masuk ke yang ruangan kamar-kamar dulu. Iya, boleh. Ke kamar-kamar yang ujung sana. Ah, iya. Nah, ini baru mantap. Iya, benar-benar tidak ada rembesan air sama sekali ya. Buat dari atas maupun dari bawah ya. Luar biasa. Dari atas ya, ke bawah itu enggak ada juga ya, ada rembesan. Iya, tadi kita sempat khawatir kan kalau hujan ya, takutnya banjir atau gimana gitu. Ini kelelawarnya masih ada nih. Soalnya hujan di luar. Iya, jadi kelutuk masih ada. Ya karena hujan kan luar. Ini makanannya buah-buahan kalau di malam hari. Di malam hari itu makan buah-buahan di luar sambil pakannya. Ini kita ke ruangan yang tadi sama satu Jepang. Itu ada beberapa yang hadir. Ya. Ruangan peristirahatan. Ini ada beberapa prajurit di sini. Ya, orang pakai baju Jepang gitu. Kalau dalam istilahnya gimana yang suka berkatanya itu enggak tahu apa itu terjemahannya, pokoknya bahasa Jepang ya di sini lokasinya Hanakono. Pokoknya tapi dari kata-kata terjemahannya ini pergilah kau gitu waktu Presley Harlin di sini. Jadi pergilah kau siapa itu? Iya. Ini ada ada satu sosok di sini, baju dia ya, pakainya kayak agak petinggi ya, kayak agak petinggi, ya, agak petinggi Jepang komandan gitu. Ya jadi sini ada penampakan itu sosok kayak prajurit Jepang gitu. Cuma kayaknya dia rankingnya kayak lumayan tinggi ini, bukan prajurit biasa. Apa ini dulu bekas kayak komandan tidurnya ya? Sejarahnya kata sesepuh di sini, tambah sejarah-sejarah dari kepariwisataan di sini, memang ruangan dipergunakan sama Jepang itu ujung gua ini sama ruangan ini tuh dipakai buat tempat istirahatnya atau tidurnya untuk para petinggi-petingginya Jepang. Petinggi ya. Ya. Oh, iya. Kalau ruangan yang tadi Bapak rasain yang di sana itu memang di situ tuh gudang senjata merangkap dipakai khususnya ruangan buat penyiksaan
Pantasan ya, karena makanya tadi kan aku udah bilang dari awal ada sosok kayak orang pribumi gitu ya, karena dia pakai perempuan yang lebih sadis lagi, ya. Dipaksakan dengan cara kerja, dipaksa dengan cara sadis, dengan cara dipaksa dengan cara seksualnya sama tentara Jepang, dipaksa dengan cara sadis di ruangan yang tadi itu, di dekat jendela yang tadi itu. Pantasan. Itu terutama penari-penari ronggeng yang di wanita penghibur. Aku ya. Iya. Nah, yang ujung ini juga sama ruangannya kan. Yang lain enggak? Enggak ada. Aku doang ya. Iya, sensei doang. Pak Asep. Ruangannya yang ini sama yang tadi. Oh iya. Tapi mungkin kalau misalkan kita sendiri. Ya, aku lihat kok ada asap. Bapak lihat enggak asap? Enggak asap, asap. Ini ya, kepalanya. Di kepala saya? Enggak kelihatan. Ya, deketin cahayanya. Oh iya. Iya kan? Ya. Enggak. Enggak itu ya. Itu hawa dari interaksi dari yang di sini. Ya. Ini juga sama ya berarti ya, ruang. Ini juga sama. Ruangan yang digunakan sama Jepang buat tempat tidur atau istirahatnya para petinggi-petinggi Jepang. Nah, kalau untuk ruangan yang makan itu yang berdekatan dengan gudang senjata, ruangan khusus makannya para petinggi-petingginya Jepang yang dekat pintu yang akses mobil masuk, yang pintu yang paling besar di sana yang tadi kita lihat di sebelah sana yang di sampingnya. Ya mereka ini, ya mudah-mudahan mereka bisa istirahat dengan tenang lah. Udah lama juga kan jiwa-jiwa yang di sini. Dari banyak istilahnya apa? Banyak yang kalau dalam kata istilahnya mas, banyak yang meminta itu. Tapi kalau orang yang tujuan datang ke sini niatnya baik, mendoakan udah yang nggak ada, bukan berarti kita meminta rezeki ke udah yang nggak ada. Tapi yang niatnya baik mah istilahnya nggak ada dampaknya ke diri kitanya, nggak ada efek ke diri kitanya, tapi kalau kita mendoakan udah nggak ada yang di, apa udah nggak ada yang di sini tuh, udah nggak ada yang di, udah tenang di alam mereka, tapi banyak mereka itu meminta disempurnakan sebetulnya, terutama yang meminta disempurnakan itu pribumi setempat, para wanita maupun laki-laki yang mati dengan cara tidak wajar. Nanti kita kesana, kita doain ke situ. Iya sih, kasihan mereka sih. Ya sebenarnya kita nggak bisa bilang mana yang salah, mana yang enggak ya, karena semua kan korban sejarah, segala macam ya. Enggak, karena habis kita, karena tujuan kita kan memang bukannya nantang atau apa gitu ya, kita tujuannya buat doain, buat istilahnya ini. Kita maksudnya kita lorong kedua aja yuk. Yuk. Ini kan sudah lewat. Jadi mereka itu pun juga tidak terlalu apa ya? Jadi masing-masing kita punya kehidupan masing-masing, ya udah beda alam dengan kita. Tapi untuk kesibukannya, untuk aktivitas kegiatannya itu nggak beda sama kayak kita kesibukannya. Cuma kan dengan cara kita untuk datang, untuk cara penyampaian, tata rama sopan santunnya, mungkin mereka juga bisa menilai, bisa melihat mana yang tujuannya baik, yang enggak. Kadang yang enggak baik dengan cara menantang, akhirnya kan apa? Dampaknya kan ke diri kita juga. Iya. Ya, betul. Ini selanjutnya kita ke ruangan yang dimana dulu jadi tempat penyiksaan dari tahanan ya, mati ya, tawanan ya. Ini di setiap lorong-lorong ini tuh penjagaannya para prajurit Jepang. Iya. Setiap lorong ini mereka standby menjaga para petinggi-petingginya. Mereka standby setiap para lorong ini. Sampai sekarang pun mereka masih ada untuk jaga gitu. Ini.
Tapi di sini lucu ya. Di sini itu kita tidak melihat penampakan yang maksudnya yang normalnya ada di tempat lain. Di luar lokasi gitu ini. Iya, maksudnya di sini itu dia jenisnya berbeda gitu. Ini memang kalau lebih banyaknya di gua Jepang ini ya, kalau dari sisi untuk penampakan yang pernah saya alamin dan yang selama yang syuting film di sini buat iklan itu penampakannya lebih seringnya itu pribumi setempat, pendiri-pendiri ronggeng cewek. Kalau tentara Jepang yang dulu biasanya itu yang lebih ininya mengganggu yang tujuan orang niatnya ke sini niat menantang. Yang merasuknya itu jarang pribumi, justru lebihnya yang orang-orang Jepang. Para petingginya, yang mereka yang mati dengan cara sama bangsa sekutu. Itu sejarahnya dulu yang setahu saya pengalaman selama di sini. Nah ini kalau di sini tuh lokasi yang kuat tuh sebenarnya dia di sini. Lokasi yang kuat ya. Di sini selalu ada di sini biasanya. Yang pernah mau rasain, ini ada satu sosok juga nih wanita. Tapi kayaknya berbeda sosoknya dengan yang tadi siang sore. Ya maksud saya tuh tadi itu yang dominan di sini itu kebanyakan bukan makhluk yang seperti yang di luaran itu. Kalau luaran kan jenis-jenisnya misalnya pocong, kuntilanak atau apa gitu, di sini nggak ada justru. Yang dulu yang sama Jepang dipaksa. Iya. Terutama yang mati orang Jepang. Iya. Jadi makhluk-makhluk di luar area goa itu nggak ada yang berani masuk. Gak ada ya. Gak ada yang berani. Dia punya budaya masing-masing. Makhluk kayak gitu juga. Iya. Ibarat binatang aja. Yang setahu saya monyet kalau ketemu sama wilayah monyet gua Jepang sama gua Belanda kalau ketemu pada berantem. Gak beda gitu juga ya. Kayak gitu. Iya. Ya, jadi makanya saya bilang yang wilayah masing-masing yang makhluk astral ada di sini itu tidak ada di luar gitu. Jadi mereka ini benar-benar orang-orang yang punya histori di masa lalu yang berkaitan sama tempat ini, dan banyakkan mereka itu kan sepertinya kayak belum bisa lepas ya. Jadi masih terikat lah dengan apa yang terjadi sama mereka gitu. Iya, masih terikat. Jadi mungkin masa-masa lalu. Kalau iya memang di sini dominan cewek. Yang sekarang ada ini malah bukan cewek yang tadi sore kita lihat, beda lagi. Tapi selalu dia bajunya sih kayak ya zaman cewek kayak zaman kebaya. Dulu ya kebaya ya, gitu ya, kain lah, kain terusan selendang, gitu selendang, kain ya. Terus ada selendangnya. Terus kalau mukanya sih nggak gitu jelas, cuma memang rambutnya nggak disanggul-sanggul gitu. Coba tebak sama bapak di sini ada nenek-nenek nggak pak? Pengunjung melihat. Kalau sekarang saya coba lihat nenek-nenek sih ya. Kebanyakan justru sosok-sosok wanita di sini. Wanita ya. Iya, jadi kayak ada yang muda, ada yang udah setengah baik, setengah tua itulah itu. Tapi kalau yang nenek-nenek banget sih belum ya, mungkin nanti kali ya. Itu yang saya ingin lihatnya di sana pak. Iya, tapi memang ini dominan kebanyakan memang wanita di sini. Wanita ya. Kayaknya mungkin dulu apa sel bekas ini kali ya. Ruangan gudang senjata merangkap ini dipakai ruangan, ceritanya itu ruangan penyiksaan juga ini. Cuma memang lebih rata-rata pengunjung atau orang yang bertanya itu lebih ininya dominannya Belanda, ruang penyiksaan. Justru ini juga memang Jepang ada. Tapi memang lebih utamanya kan Jepang tuh difungsikannya buat persembunyian aja. Tapi kan di luar pikiran kita, nalar kita itu memang ya cerita sama sesepuh di sini dulu ruangan ini dipergunakan. Soalnya ini yang sesepuh yang pernah kerja di sini baru meninggal 3 tahun yang lalu. Nah, dia cerita. Dia datang ke sini. Nah, ini lokasi gudang senjata sama merangkap penyiksaan di sini. Oh, gitu. Kita tunggu dulu ya. Tim lagi berusaha menjauh. Biar tidak ada cahaya sama sekali, kecuali yang menghadap ke sini. Ya, oke. Sekarang jalan saya yang interaksi. Mudah-mudahan mendapatkan suatu interaksi.
panas nih. Rasa nih panas nih. Sekitar sini berasa panas ya, padahal anginnya terus berhembus dari arah sana. Panas nih, rasa nih panas nih. Sekitar sini berasa panas ya, padahal anginnya terus berhembus dari arah sana. Apa itu? Di luar masih hujan, sekarang mungkin tidak terlihat dari sini ya. Di luar masih hujan karena masih sekitar mulai dari jam setengah 6 apa ya, apa jam 5 gitu, mulai hujan. Tapi selama perjalanannya sampai ke sini dingin sih. Cuma kalau kita ada niatan untuk berinteraksi kayak tadi sekitar sini rasa ya panas. Rasa kayak panas. Jadi waktu kita kalau niatan ada berinteraksi sekitar sini, tadi saya coba ngerasain pakai tangan kiri, rasa ada panas gitu. Intinya sih kalau kita lagi fokus doang baru berasa sih. Oh ya, tadi waktu kesini sendirian sebelum saya di sini video, saya datang sini sendirian, berasa kepala kayak di tekan-tekan gitu dari kanan dari kiri, terus juga merinding di sekitar sini belakang. Kalau di sini apa ya? Sunyi banget. Gimana kalau ternyata gelap banget tanpa lampu ya? Tadi yang dari interaksi sebentar yang saya rasakan cuma kayak ada aliran dingin yang turun dari telapak tangan sampai ke sini bagian bawah.
sekarang cuacanya emang lagi dingin sih, cuman dinginnya beda banget, berasa banget kayak apa ya, kayak ada aliran dingin gitu, kayak air dingin mengalir, kayak ada air dingin mengalir ke sini. Oke. Suara langkah kaki. Coba sekali lagi. Nah, atasannya lah, bisa dibilang. Ya, berikut penelusuran kita yang tadi di Goa Jepang. Kondisi sekarang sudah malam. Semoga untuk kedepannya kita dapat melakukan penelusuran malam lagi. Mungkin itu aja penelusuran kita di Goa Jepang pada malam hari ini. Terima kasih kepada ya, sama-sama, sama-sama ya. Terima kasih sekali. Jangan lupa subscribe acara kita, klik loncengnya, di share dan di komen ya. Tunggu penelusuran kita selanjutnya. Terima kasih.